guys, hari ini kita akan review satu mobil yang ini unik banget sih mobilnya. Ini mobil custom, cuman aku nggak tahu ini sebenarnya mobil apa sih dan mesinnya juga mesin apa. Nanti kita langsung ngobrol juga sama yang punya. By the way, kita lagi ada di Kebon Vintage yang ada di Bali pastinya. Buat teman-teman pecinta mobil, silakan kalian langsung aja mampir ke Kebon Vintage karena di sini tuh ada ratusan mungkin ya, lebih kali dari 100 mobil klasik. Buat pecinta mobil klasik, wah ini di sini kayak surga, guys. Dan di belakang aku sudah ada mobilnya. Ini dia. Ini adalah mobil yang namanya mobil hot rod. Apa sih mobil hot rod itu? Kita nanti tanya-tanya, guys. Tapi kalian bisa lihat tampilannya garang banget. Ini macho banget, keren banget. Kalau kalian bawa ini di jalan, aku yakin kalian jadi pusat perhatian, langsung diliatin sama semua orang, guys ya. Dan aku present dulu. Ini adalah Tia. Hai Tia. Come on Tia, gabung dulu Tia. Tia. Jadi ini, wah ini perempuan bertangan besi. Dia ini yang punya mobil hot rodnya, teman-teman ya. Namanya Christia. Nah, Tia coba jelasin dong Tia, ini basicnya ini mobil apa sih? Jadi ini basicnya mobil Ford tahun ini ya? 1934 ya. Tahun 1934. Wah, tua banget. Jadi nih. Basic. Kalian belum lahir tuh, guys. Betul, exactly. Ya. Ini sebenarnya aslinya mobil tua. Jadi dijadiin hot rod yang maksudnya mobil tua yang dimodified supaya akselerasinya lebih tinggi. Jadi tarikannya lebih kenceng. Iya. Yeah. Oke, okay, jadi dia mobil balap. Buat mobil balap. Yeah. Aslinya mobil apa dia? Enggak bukan mobil balap. Bukan, mobil klasik seperti biasa. Oke, okay, jadi dia di custom. Custom. Terus apa aja yang udah di custom? Jadi kalau di sini kan mesinnya nih udah bukan mesin Ford. Mm-hmm. Jadi mesinnya Chevrolet 350 small block. Jadi aslinya Ford, mesin aslinya diangkat, yes, diganti dengan blok mesin baru. Iya. Yeah. Diganti dengan Chevrolet 350 small block. Small block itu namanya ya, teman-teman. Yeah. Jadi itu lebih kencang ya. Tuh. Terus apalagi yang dimodif? Bodinya? Bodinya semuanya sih dimodif juga ya. Jadi ini. Ini udah diganti, guys. Catnya semua kan udah hampir enggak kelihatan Ford-nya. Bentuknya diganti juga ya. Ya masih rangkanya rangka Ford tapi bentukan dari depannya nih kayak lampunya kan semua dimodif juga. Oke. Okay. Kayak ada ini. Dan sama ini. Oh ini cat ya? Iya, ini semua cat. Sudah dimodif semua, guys. Mm. Ini catnya bagus lagi, hitam dop. Aku suka banget nih hitam dop. Iya, doff nih. Dan bahannya memang gini, memang di luar gini. Iya, ini kan stylenya hot rod. Katanya kayak buat balapan gitu. Iya. Jadi ini buat balapan di jalanan gitu, guys, zaman dulu di Amerika ya. Iya. Sebelum keluar sports car kali ya. Iya, sebelum mungkin F1 ya. Ah, jadi nanti arahnya dia bisa jadi F1, bisa jadi kayak Lamborghini gitu-gitu, iya, kali ya. Dan ini di Indonesia ada kayak komunitasnya gitu. Ada pasti. Ternyata ada, guys, pecinta-pecinta mobil hot rod. Stylenya aja udah mobil yang garang ya. Oke. Okay. Jadi intinya kalau hot rod itu lebih ke lifestyle. Kalau orang Amerika bilang tuh lebih kayak dari mobil klasik tuh hotting up a car. Jadi hotting up a car. Jadi okay, misalnya lebih kayak panas gitu loh. Makanya dari stylenya, dari mobil yang lebih kalem dijadiin lebih panas dia. Lebih jadi lebih keren gitulah, guys. Lebih keren, bener. Oke, okay, wow, hot banget nih, yeah, gitu. Wah, dan ini dua pintu ya? Dua pintu. Aslinya memang gitu? Iya, yeah, aslinya memang kayak gitu. Nggak dimodif kan? No. Nah, ini ada yang unik dan menarik banget, guys. Ini seru. Kenapa? Karena kita lihat ini kayak cabriolet jatuhnya. Yeah. Nggak ada atapnya, guys. Coba Tia ceritain. Ini katanya bisa dipasang gimana? Iya, yeah, ini sebenarnya ada atapnya. Jadi kalau dilihat ini ada oh, di sini, holes untuk bolongan. Jadi di sini ada lubang, guys, tuh. Yeah. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Aku kasih lihat gambarnya. Ini ada lubang di situ juga, sama di mana lagi? Jadi nanti bisa diklap di sini. Oh, di situ masangnya. Ya, jadi capnya bisa dipasang. Kalau kita mau lebih gaya-gayaan kita buka. Asal ada satu syaratnya, jangan hujan. Exactly. By the way, ini atasnya dari kanvas atau metal gini juga? Sama, metal. Metal juga. Jadi berat dong. Yeah. Keren banget, guys. Spionnya kecil banget lagi nih. Ya, spionnya ini lebih untuk balapan sih sebenarnya mobil ini. Buat ngebut-ngebutan sebenarnya. Di depan ini mesin? Mesin. Di belakang ini? Kosong ya? Iya. Wow, lihat nih platnya. Bali Hot Rod Community. Bahannya masih tebel banget. Ini nggak pernah dipakai nih kayaknya nih, kematian. Nggak pernah dipakai sama dia. Garang. Eh, kita lihat dalamnya yuk, guys. Ini yuk, keren banget. Siapa yang pingin punya mobil kayak gini, tulis komen di bawah. Ya nanti aku doain kalian punya, guys. Kalian naik gini keren banget, guys. Diecast-nya juga banyak loh. Iya, bener. Dia jadi salah satu ikon dari mainan Hot Wheels ya? Yes. Hot Wheels itu namanya aja Hot. Nah, itu dari sini nih, Hot Rod. Ya, wih, lihat, guys. Kalau bisa dilihat, ini bukanya dari depan nih. Yuk. Karena? Ya, ini namanya Suicide Door. Suicide Door. Bunuh diri dong? Iya, jadi Suicide Door itu karena orang gampang mati dia. Hah? Gampang. Gimana maksudnya gampang ini? Gampang
apa ya, kalau orang untuk, ya ini cuma terms aja sih, gampang kayak slip to the road gitu. Oh gitu, bisa kepleset guys. Lebih bahaya istilahnya, lebih bahaya. Jadi harus hati-hati, pastiin pintunya terkunci. Katanya bisa slip. Kan kalau misalnya kamu dari sini lebih aman kan. Gitu ya? Oh itu sebabnya kenapa mobil semua bukanya di sini guys. Dan ini nggak ada handle-nya. Ya, ini kalau nanti ada atapnya gimana bukanya? Tetap bisa sih. Oh dari bawah. Dari bawah. Susah ya? Iya. Gitu. Jadi pintu itu salah satu bagian eksotis dari mobil loh. Kalau unik-unik kayak gini, ada yang bukanya ke belakang, kadang ada mobil yang bukanya ke atas. Iya. Sekarang ada yang baru lagi, yang Tesla tuh gini bukanya kayak butterfly gitu. Oh iya, iya. Itu jadi keren banget. Teman-teman lihat, ban belakangnya ini gede banget. Nih. Nih, 255/55 R19. Yang depannya kecil loh. Iya. Tapi sama loh R19. Ini 235/35. Dari style-nya gitu udah harus garang dia memang, kalau itu signature-nya hot rod ya. Harus garang guys. Ini buat cowok-cowok, tapi ini Tia nih perempuan bawa mobil hot rod. Dan ini udah dimodif semua itu. Remnya udah pakai ini Brembo. Ini juga lebar banget ini. Nah, ini ada satu yang lucu nih. Kenapa ada Woody Woodpecker di dalam situ? Itu buatan Marmar sebenarnya. Dia buat itu. Jadi buat yang enggak tahu Marmar nih teman-teman yang di luar Bali, Marmar itu salah satu maestro apa namanya? Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh di Bali. Dia buatin ini kan waktu itu sempat syuting pakai hot rod juga. Syutingnya temanya balapan. Jadi itu Woody Woodpecker kepalanya terus ada flag balapan. Oh, ada benderanya. Bendera balapan. Coba kita intip bagian dalamnya. Kameranya boleh dekat sini enggak apa-apa. Wow, guys. Ini ada ini lagi. Apa namanya? Phantom gitu. Yo, apa Harley sih namanya? Davidson. Ini. Ya. Ini kayak logo Phantom gitu loh. Ya. Benar enggak sih? Ada Punisher. Nanti kita coba deh kalau udah accelerate kayak 120, 140 tuh mesinnya garang. Ini 5000cc. 5000cc boros dong. Ini bahan bakarnya pakai apa ini? Pertamax. Pakai Pertamax ya. Atau Pertamax Turbo. Wow guys, sombong ya. Mobil tua tapi pakai Pertamax Turbo guys. Sayang soalnya kalau nggak mesinnya rusak nanti. Ini kalau orang ngebangun kayak gini dari nol, habis budget berapa kira-kira? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Iya. Karena rahasia guys, katanya nggak boleh tahu. Kita lihat nanti ya. Yep. Dan emang dia persnelengnya harus tinggi gini ya? Iya. Panjang banget. Panjang banget ya. Lebih tinggi dari kita pas duduk. Dan ini matic loh. Matic ya? Yep. Kalau matic ngapain panjang-panjang? Biasanya manual yang kayak gitu. Iya guys, ini matic ini tuh. Ini kita boleh tes nggak ini deh? Boleh dong. Coba, aku di situ aja deh. Karena kan awal-awal nih, aku mau lihat dulu. Kita lihat Tia nyetir kayak gimana. Tapi nanti kamu mesti nyetir ya? Boleh, boleh. Cobain sedikit aja. Tukar posisi. Oke. Okay. Oke guys, kita mau coba bawa ini kemana? Ke jalan raya? Ayo, ke bypass. Oke guys, kita bawa ke jalan yang agak lebar, yang agak sepi ya. Gimana aksinya hot rod di jalanan? Kita dengerin suaranya. Sekarang kita udah di dalam mobilnya nih guys. Coba digas dikit dong Tia. Tuh guys, denger nggak guys suaranya? Mungkin kalau di kamera kedengarannya kecil ya di video ya. Cuman kalau di sini itu sangar, tapi suara sangarnya tuh halus dia ya. Knalpotnya halus. Tuh. Kalian bayangin nih, dia tiap hari kayak begini guys. Oke, kita coba ya. Oke, ready? Ready? Dipencet gitu ya. Let's go. Dah. Oke guys, kita sekarang mulai jalan nih ya. Kita masih baru mau keluar dari areal kebun vintage. Kita akan coba cari jalan raya guys. Ini aku bener-bener unik banget ya. Spionnya kecil-kecil, kacanya juga kecil. Minim ya. Cuman duduknya enak banget ya. Iya. Wow, ini harus hati-hati nih Tia nih. Ini mobilnya ceper, nggak kelihatan depannya, nggak kelihatan bannya. Bannya udah di luar lagi. Kamu yang tinggi aja nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, ya, karena memang angle-nya mati dia. Jadi ada sense of danger-nya sih memang kalau nyetir mobil ini. Cuman ini dia ceper nggak ini? Nggak suka natap-natap gitu? Nggak terlalu sih. Nggak ya? Iya. Nice. Dan ini kamu berasa kan mesinnya halus banget. Hmm. Padahal mesin tua ya? Iya. Dan di sini ada ini juga, ada tape. Ada, dan ini masih working loh. Mati, ntar aku copyright. Masih nyala, masih oke. Okay. Oke, okay, iya. Berarti ada speakernya juga. Ini lengkap juga guys. Cuman ini nggak ada AC di sini. Nggak. Udah AC alam di sini guys. Padahal ada loh lubang AC-nya nih. Oh iya hidup loh. Ada AC-nya guys. Ternyata di sini. AC-nya hidup kok. Malah dingin, tapi kan nggak berguna karena kita udah awas dia belok. Oke. Okay. Jangan besar aja ya.
Guys, ini pengalaman pertama aku loh naik hot rod, guys. Nice. Mantap, ini pengalaman pertama kali aku naik hot rod. Keren banget nih. Oh my god. Ini rambut terbang-terbang terus nih. Seru ya? Seru. Kalau di Bali cocok, soalnya ada pantai. Benar. Kalau di Bali asik. Terus aman kalau di Bali kan. Iya. Yeah. Enggak terlalu rame juga kan. Tia naik mobil ini paling jauh kemana Tia? Paling lurus-lurus sana ke... Nggak kamu bawa sampai Kuta gitu? Belum. Berarti belum jauh-jauh guys? Belum. Ya, belum berani guys? Masih dekat-dekat sini? Masih dekat-dekat sini. Ini nggak kerasa lari udah 80 km per jam nih. Mau dijadiin 120 nggak? Oh. Wow. Wah. Ditutup. Jalannya ditutup guys. Kita harus minggir nih, kita pindah jalur dulu ya. Kita pindah jalur. Kamu kan punya tuh ada banyak, ada ratusan mobil ya. Iya. Kamu suka coba-cobain satu-satu gitu nggak? Kadang sih. Suka ya? Lumayan. Oke. Okay. Yang favorit kamu mobil apa deh? Sebenarnya tuh paling asik naik Impala ya. Yang sedan panjang gitu. Iya. Ini aku menurutku ini salah satu favorit juga sih. Nyaman banget soalnya. Tapi kalau ini aku lebih bukan ke nyamannya sih. Looks cool gitu loh. It looks really cool. Ya, ini keren banget. Karena nggak semua hot rod itu nyaman. Gitu ya? Ya. Jadi ini memang orang yang sempat modified ini pinter sih ya. Bener. Jadi kayak hot rod itu kan istilahnya mobil custom. Betul. Dimana lebih mementingkan looks daripada kenyamanan ya guys. Intinya itu. Tapi ini keren sih. Dapat dua-duanya, nyaman iya, gagah juga iya. Ini sampai motifnya sama nih sama di kap mesinnya juga. Betul, betul. Ini warnanya merah, keren ya, banget. Kayak mobil Porsche gitu kan dalamnya ya, merah. Tapi ini kalau udah ditutup pakai cap mungkin bisa aja kamu nggak muat karena agak rendah kan dia capnya. Oke, jadi plafonnya itu agak rendah. Iya. Tapi ini kamu udah punya sejak tahun berapa? 5-6 tahun lah. Udah 5 tahun ya? Iya. Keren banget. Dia suka ini nggak tapi? Suka touring? Kalau papa yang touring, aku suka ikut aja. Tapi jarang. Naik ini nggak? Nggak. Nah, ini kan kamu barusan pasang rating nih. Ya. Nyala nih, hijau. Tadi di sini ada merah, tau nggak artinya? Itu kalau misalnya kita udah terlalu ngebut, oh, kadang tau dari hitnya dia. Oke. Kayak ini dia, kayak warning. Ya. Kayak udah mulai di atas kecepatan rata-rata gitu. Ini keren banget tuh, diliatin orang guys. Apalagi aku bawa kamera gitu tuh kan, ibunya ngeliatin semua. Jadi keren banget ini. Ini kalau aku yang bawa, tiap hari jalan-jalan keren nih guys. Ini tapi nggak disewakan ya? Memang milik pribadi aja ya? Iya sih. Orang biasa kalau mau sewa tuh mobil yang lebih cantik ya. Maksudnya kayak Impala. Untuk apa mereka? Untuk wedding ya, gitu? Iya, untuk wedding. Model photoshoot. Wah ini kendalanya angin justru ya. Iya, angin, sorry ya, ini cewek rambutnya kliber-kliber. Kau bayangin kalau ini nyetir di tol, ngebutnya bisa. Kamu pernah bawa ini ke tol? Belum, kepingin. Kalau di tol ini anginnya makin kencang lagi pasti. Iya, terus kalau di tol kan bisa lebih ngebut. Ini kalau kamu nyetir top speednya udah pernah sampai berapa? Kalau yang dia bawa? Waktu itu 140 guys, iya. Wah itu udah kenceng banget ya. Iya. Teman-teman kalau mau lihat mobil ini juga bisa ya. Kalian datang aja ke kebon, nanti kalian ketemu sama mobil keren ini guys. Iya. Bodinya goyang-goyang nih. Iya, ini bisa goyang-goyang kalau lagi. Tuh, gila guys, ini aku diliatin orang terus kita. Iya tuh ibunya tuh. Halo Bu. Hai Bu. Pada ngeliatin semua karena mobilnya nyentrik. Kalau di Bali berarti sering ada touring-touring gitu ya? Sering. Ya. Dan dia sendiri ikut banyak komunitas juga? Jarang sih. Cuman aku suka ikut-ikut aja kalau papaku kan memang dia di PPMKI, Perhimpunan Mobil. Kalau papa berarti udah sering banget tuh touring. Ya. Sering, kalau dulu masih gila touring tuh ke Sulawesi, ke Aceh. Bawa mobil? Mobil tua. Itu jauh banget. Iya. Sampai ke Sulawesi, sampai ke Aceh. Betul. Dari sini nyetir terus, nyetir sampai ke Sumatera. Betul. Naik Impala dia waktu itu.
Wow, berapa hari itu? Itu agak lama sih, karena kan nginep-nginep ya. Oh gitu. Bye guys. Oh, ini keren banget guys. Itu kamera aku yang ngikutin sampai gak kekejar tuh. Aku suka nyobain kendaraan-kendaraan yang aneh-aneh kayak gini. Iya. Ini keren. Dan hot rod tuh apa ya? Ada sense of fun-nya lumayan tinggi ya. Kalau buat diajak ke kebut. Kalau mungkin kamu naik Impala tuh lebih untuk santai. Iya, iya, iya. Beda lah. Ya. Tapi kalau ini papa juga suka bawa nggak? Kemarin isi bensin papa isi. Papa bawa buat isi bensin. Kayak di bel tuh, temennya papa kamu tuh. Ada yang ngebel dia. Orang yang ngebel tadi tuh tahu Tia tuh pasti tuh. Wah, ini anaknya Pak Jos nih. Kayaknya gitu. Kayaknya bukan tahu aku, dia tahu kamu kayaknya. Enggak, dia tahu mobilnya mungkin. Wow, awas. Setirnya berat ya? Lumayan. Mesti di power. Tapi dia power steering. Bertebaran. Rambut sudah bertebaran ya, sudah acak-acakan, kita udah nyampe lagi di kebun. Let's go, kita turun dulu ya. Oke. Okay. Huh. Yuk. Ih, turunnya enak banget ini. Beda sama mobil-mobil pendek yang lain. Iya. Nih, guys, coba lihat dari sini. Ya. Ini mau berdiri enak nih, lihat. Set. Wow. Mantap. Oh, ini sebenarnya lebih gampang keluar sih. Iya. Yeah. Kayak aku bilang suicide door tadi. Tuh. Wow, Tia, ini keren banget sih, Tia. Tia, thank you very much. Kita udah dikasih lihat mobilnya. Dan kita udah tes juga mobilnya tadi ke bypass ya, muter-muter sedikit, rambut aku udah berantakan nih. Tapi overall ini gimana ya, kita kalau naik mobil ini menurut aku ya, kita dapat serunya gitu, nyari-nyari fun gitu guys ya. Jadi diliatin orang banget, nyetirnya juga posisinya enak kayak mobil ceper gitu, pokoknya gimana lah. Kalau nggak ngebut nggak seru. Buat teman-teman ya, yang mau lihat mobil ini secara langsung, kalian bisa datang di sini. Ini tuh, di belakang banyak banget mobil, di depan juga banyak banget. Ini adalah kebun vintage. Wah, di sini museum ya ini ya. Museum klasik car buat. Wah, pokoknya tadi aku udah bilang sih buat kalian pecinta otomotif wajib banget datang ke sini, apalagi yang di Bali harus datang. Yang dari luar kota kalau liburan ke Bali silakan mampir. Kalian bisa cek YouTube channelnya Kebun di Kebun Vintage Cars Bali. Tuh, Kebun Vintage Car Bali. Dan juga ada Instagramnya di mana, Tia? Kebun Vintage. @kebunvintage di Instagram. Follow ya, guys ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Kita rayu lagi Tia biar dapat lagi review mobil lainnya yang lebih keren lagi, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! Bye. Thank you, Tia.